Kamu yang mana tas? Yang Hah? tidak. Apa nih? Ini tidak. Lah, aku nganggar entong pangan kok aku berapa apa ya, Mak? Ini kamu nih aja nggak apa-apa. Iya tuh benar-benar. Sama nih yang merah-merah cakep. Mak, warnanya siapa? Udah ini yang ada kotaknya, ya. Apa sih gua? Iya, ya. Oke. Nanti. Gua pergi sing bersihan. Hah? Ya wes, komikin. Ya, semua ada kulitnya, mawong ini belum kundul tuh ya, tiga. Ini tiga biji. Siapa ya? Hah? Dua itu. Ya, taruh satu lagi. Nah, ini. Siapa papa udah cuci tangan tadi papa mampir ke orang tua dulu. Tempat tuanya katanya. Siapa? Tasya. Ya udah kamu tempat tuanya sana. Tempat tuanya. Ini wa sama Yayuti ya gue ya. Biungnya. Mana buat biung? Biungnya. Berapa kotak sih? Dua. Oh. Oh, satu lagi diambil. Oh iya. Buat nenek. Ya. Nah, ini buat emak orang tua. Oke, ini buat orang tua kita makan bang-bang aja. Ya. Udah itu. Mas. Rasa ini bebek gorengnya anaknya bikin bebek goreng. Mantap dua kamu sana. Iya, kirain tasnya mau makan, sudah dia mau di video. Bagi-bagi dulu. Ya senyum mas senyum. Ya enggak apa-apa lah. Karena sudah terbiasa jadi senang gitu. Ini Tasya makan nih, makan bebek goreng ya tadi. Madang ya, salah Tasya bilang tuh madang. Ya tadi sudah bagi ya ke tempat tua sama Bio. Saya kira mau langsung makan, ternyata bagi dulu. Itu dia mau makan tuh. Wah. Yang ada bungkusnya ikut dikirim ke yang lainnya biar nggak kayak iklan. Jadi makan bebek kok. Kok makan lah goreng paha ya Tas ya, paha tangan. Ini aku ambil aku minum nasinya minta dicetak. Oh ya, nasi dicetak kayak di restoran. Siapa kae ngobrol-ngobrol kelabang, itu buang kancing apa urung. Ini pasti semua kaki ini. Siapa gue? No. No. Ini dia kalau makan tuh makan kulitnya doang nih. Kadang dagingnya susah. Enak aja Tas. Ini enggak terlalu garing jadi enak juga. Makan kriannya, makan badannya juga hebat. Gak apa-apa, jadi makan dagingnya. Ya. Sama di kulit tetok. Mau. Nih. Kok sambilnya lebih bingung gak? Dikasih tadi di mobil. Nanti kalau karaoke tuh nyanyi-nyanyi tuh ada itunya. Sipi. Ya gak sekarang, sekarang ini mah nanti yang di masjid ikut karaoke pula. Wih, ngaji Yogis Mahri, bukan nyanyi. Ini nanti jarum dibungkus, Mbak. Nah. Mesin berapa itu? Satu doang. Saya ambil 5 kotak sih. Iya, maksudnya di engkau, maksudnya. Iya, 5 kotak. Enak. Oh, kan kamu nggak mau masukin ini. Oh, pengennya minumnya minum teh, tuh pengen. Dia udah nggak beli yang kecil. Yang beli apa ini minum apa? Apa? Tinggal di sini. Sini nyamuknya nggak begitu kan orangnya nggak begitu banyak. Ternyata kalau nyemprot tidak perhatiin talonnya yang pada gerak semua.
sekarat si mati kagak, tapi sekarat terus kau gigit lah kau pantat ini tas. Kau buat kamar bu nih. Tembok. Tawan apa sih nang banyu? Ya orang seneng banyu, nek cipulnya orang tayang tapi. Tapi disiram banyu itu orang mati. Kecuali ditenggelamkan. Semua hewan ditenggelamkan mati kecuali kura-kura. Yang seneng ular, tamu, tawon. Terus ikan. Ikan kalau ditenggelamin sedalam apapun dia enggak mati. Makan tidak boleh sambil ngomong. Makan dulu sampai habis, kok diem sambil berdoa dalam hati. Semoga makanan ini membawa keberkahan. Itu sambil makan, kok sambil berdoa, sambil berzikir, maka kamu akan menemukan namanya nikmatnya makan. Kok udah boleh begitu bibirnya kalau papa lagi ngasih nasihat. Betul, Mak? Besok belum tahu nih ngomong apa ini. Apa? Ya belum tahu. Ini gitu lagi kok. Babi. Ini apa ya song? Masa aku jual 15.000 modalnya 20.000. Ya tekor 5.000. Ada orang jualan begitu. Kurang rapi sih cara tanya ini kemarin. 12.000 jual 15.000 wajar tuh. Kenapa naik jadi 20.000? Hah? Gak tau ini. Kita gak cek harga ini. Oh, yang ngetik itu siapa sih sebenarnya? Kan dia omongin dulu, ini kasihnya segini-segini gitu. Jadi tidak langsung otomatis harganya tetap berbeda. Lalu berubah, makanya sebelum ini harganya lebih murah.
gitu aja kalau pas lagi itu kalau masuk di mode atau salah masukin jumlah maksudnya jumlahnya dikirim banyak atau masukin dikit pada waktu itu mungkin aja minum tentang lagi ya sekarang mana ini Madam Miki kapan? Ya kan kau sinjal aduk madam kan atau? Sendiri. Unboxing pak. Unboxing. Mau kau diset? Unboxing. Main bebek lo petai sedap lo tas. Dan tolong segala jadi tangguh semua no lah. Lepas orang meli yang punya sedikit dong segitu jadi sisakan toh. Lo punya enak ini kok. Hmm? Apa? Kan mabur kan mau dia habis ini aja tanggung kan terus dulu dok ya kalau kau makan bersih nanti kau punya anak pun bersih mulus ya kan dari kecil harus makan bersih ayo papa makannya bersih makanya dapat istri bersih toh sampai umur-umurnya agak bersih nah, itu daging semua, daging gorengnya gak terlalu garing kamu terlalu garing kan daging keras keras, daging ini keras maksudnya kayak garing enak bersihin makan ya sudah kan ya jadi dari kompetisi sama nah di balungnya tepangan latihan main balung aja ya kukuk kuat atos kan kukuk kuat tetok-tok ada di lorong apa di pendikitnya, di lorong emang enggak tapi di pendikitnya atas ya, kurang kuat nih kukuk bete itu manis kan ya kesilit di tas kan pantat, di pantat toh? Iya. Ini aku potong. Nah. Ini kita tulang ekor ini. Tapi yang terbelah. Enak. Mau petai enak banget. Jadi kita tipin. Ya kok cobain sapinya? Nah.
Terus bebeknya tua benar. Tulangnya kan nggak bisa pernah bersih, ini bukan tulang. Pilih apa aja sih? Gua tadi kasih tuh. Karena aku gendutan. Gendutan juga katanya. Kayak sini nyekel. Gak mungkin tuh. Kok tongkol? Kalau tongkol ini kadang gatel ini. Belum berapa tapi kalau sama di sini ada lah kalau memang. Iya, enggak ada. Mama biasanya lidahnya enggak berasa. Apa enggak berasa ya, Pak? Iya, langsung kata. Tongkol itu enggak kata. Tasya udah makan. Kenyang. Kenyang. Habis kenyang. Habisin. Kenyang. Alhamdulillah. Itu jadi berkah.